masalah fotonya cucu, lu lihat. Yang bikin menjadi daya tarik orang ke kafe ini karena fotonya. Lu lihat. Mana cakep, pokoknya gue mau... Apa, kok ganteng? Emang cakep. Saking aja gue gak punya pilihan penonton lain, cuma ini doang, jadi lu doang yang cakep. Bentar, ini karyawan gue mana nih si Ucok? 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 Belum datang. Ada di sini, hey. Ada apa, ada apa? Jangan di belakang, ntar ketukar sama botol. Iya. Terus apa, ada apa, bos? Ini orang yang mau booking tempat ini udah ada apa belum? Tadi sih katanya udah ada. Terus? Tapi belum datang. Ya, kamu tanya dong dia di mana. Ya, pakai apaan? Masa pakai ini? Halo, kamu di mana? Nggak mungkin. Ah, itu dia. Siapa? Ucok, ya. Siapa? Silakan, Bapak. Karyawannya mana? Ya, ya saya, Pak. Ayang, ayang. Jangan di situ dong. Aduh, silakan Pak. Nih, kacang saya nih. Iya, iya, iya. Duduk. Ayang, boleh duduk gak ya? Iya. Aku gak bisa lihat, boleh dibuka gak Ayang nih? Nanti dulu. Hah? Ini udah disiapin semuanya kan? Ayang. Kok gak nyampe-nyampe yang tempat duduknya yang? Orang mau duduk digeserin. Oh, iya, maksudnya. Ayo, silakan. Ya. Silakan. Maaf ya. Oh, iya. Maaf ya, Pak. Ya. Namanya juga anak-anak. Iya. Umur berapa? Baru kemarin ulang tahun kelima ya. Iya lima. Iya lima. Mana? Ini. Mohon maaf. Ini akar gigi ya? Iya. Silakan Bapak, silakan. Mana cake-nya pesanan? Oh, iya Pak. Ini kami pakai biru-biru. Ya. Kebetulan kami berdua ini brand ambassador obat sakit kepala. Oh. Iya. Ah ini nih. Nah. Ayang ini udah boleh buka belum? Iya. Ini udah ada nih, tinggal kamu dibuka kamu. Jangan buka. Di situ ntar sangkali lilinnya lah. Iya. Sangkal lilin yang sunatan gitu ya? Iya. Ya. Oke. Ya. Kamu berdiri. Oke. Okay. Nah. Aduh, kamu romantis banget. Iya dong. Yang Bapak pesan. Oh iya. Udah bu, ini udah beduk belum? Udah. Mau buka soalnya. Bukan mata, bukan buka puasa, oh, Pak. Oh iya. Iya. Oke. Okay. 3, 2, 1. Tadaaa. Buka dong. Ini kan kebetulan hari ulang tahunnya Ucok. Jadi... Surprise buat pacarnya. Oh, iya. Surprise buat kamu dong. Nih. Makasih ya. Iya, sama-sama. Kamu panggil aku yang apa, sayang apa pala peang nih? Mas, ya, boleh pinjam karyawannya enggak? Buat apa, Pak? Buat apa? Buat ganjel mobil saya tapi. Jangan, Pak. Mungkin kalau udah jam 6 boleh. Kalau jam segini saya masih perlu, Pak. Iya. Buat apa? Buat nyelupin teh. Iya. Nah. Bagaimana kamu setelah dapat surprise ini? Surprise, I'm really happy got the surprise. Happy, thank kan? You so much, Dan. Thank you so much. Yeah. Cobain Pak kue ini, Pak. Ini spesial loh. Pak Sule pesan ke kami. Oh, kamu yang buat, kamu yang potong dong. 12 soalnya... kali bayar. Ya Allah, nyicil. Bohong, aku kontak. Mana sih, kok nyicil sih ya? Iya. Ini aku cobain dulu ya. Aduh, jadi deg-degan deh mau nyobain kue. Aduh. Aku baru tahu, kok kamu kalau mau makan jelek ya? Bukan gitu, takutnya lipstiknya bleberan. Oh iya, iya. Jadinya... Kan tinggal langsung makan. Mas, galonnya bisa digeser nggak? Enggak, iya. Bukan galon, tapi...
Ini pelayan, pelayan saya. Bukan galon. Ini kok ada keras-keras gitu sih? Bentar. Kuenya kok aneh sih, Yang? Aneh lah. Oh my God! Yeah. Ah. Ya ampun! Cincin. Jadi, aku dikasih cincin? Ya, aku mau melamar kamu. Maukah kamu jadi ibu aku? Ibu anak-anakku? Ah. Ibu anak-anakku ya. Kan belum punya anak, masih gadis. Calon aku. Ibu dari anak-anak ya. Mas nanti. Ya. Oh iya. Dipakai. Pakaiin dong. Ya. Biar kayak film-film romantis gitu, film-film luar gitu. Itu gelang anak saya, Pak. Iya. Dari toko, maksudnya gelang anak dia? Iya, dia di mana-mana. Kalau ini cincinnya dia. Ya. Ini jadi gelang berarti ya? Iya. Oh, iya. Ada lato-lato di sini ya? Bukan lato-lato, itu gue. Ah. Ya. Makasih. Mana senang kan? Aduh, aku happy banget. Aku senang banget. Terima ya. Kasih. Ya. Gimana semuanya sudah disiapkan kan? Oh, sudah saya siapkan semuanya. Oh, penyanyi ya? Penyanyi. Oh. Raffi mana? Oh. Penyanyi. Ada Pak. Ada kan ada penanggung jawabnya. Ini dia penyanyi. Mohon maaf Pak, saya terlambat Pak. Lah, ini minuman anak Jakarta Selatan. Apa? Gua pelayan di sini. Ini minuman. Maksudnya? Ucok buba itu. Buba. Ya. Maaf. Saya datang ke sini memang terlambat karena penyanyi itu datang dari Amerika, katanya kena macet di Nagrek. Jadi dia agak. Lewat Halim. Iya. Oh. Jadi dia orangnya emang dari Nagrek segala. Ini penyanyi dari Amerika. Ah, norak nih orang. Waduh. Nih. Bukan. Gimana mau norak? Memang mereka naik apaan? Dia ini dari Amerika, dia naik pesawat. Pesawat telepon. Ini mana? Mana penyanyi? Ini penyanyi dari Amerika. Dong. Dia kalau goyang bisa terjadi tabrakan beruntun. Ini masih buka enggak ini? Katanya lagi cari penyanyi. Iya, ini buat penyanyi. Ini penyanyi yang luar biasa. Dia kalau goyang dangdut di Jagorawi terjadi tabrakan beruntun. Satu terkesimanya. Wah, lihat. Tapi perasaan saya pernah lihat. Ini bukannya yang nyanyi goyang kampret itu kan? Goyang dongbret. Itu goyang dongbret. Dan ini luar biasa. Kampret. Janda. Wah. Boleh. Aku boleh lihat enggak? Penampilannya. Mau apa mau lihat? Iya, mau lihat. Lihat apa? Iya, oh, penampilan. Saya kasih Bapak ini penyanyi top sekali ini. Yeah. Pengen lihat dia top nih. Saya punya artikel mau ditanya. Mana? Nih. Sempat nyanyi koplo di luar negeri. Dia yang ada shock dengan reaksi penonton. Coba. Jadi reaksinya emang gimana biar klien saya ini tahu. Kenapa jadi bisa shock? Enggak, berarti. Ngobrol, ngagetin. Iya. Ngaget, Pak. Iya. Kasih tisu ya. Gak apa-apa. Itu, gak apa-apa itu musuhnya yang ribet, Pak. Terus. Emang sok kenapa? Sok kenapa? Soalnya, jadi aku tuh pernah dapat kesempatan nyanyi waktu itu di Amerika. Terus udah gitu bisa juga nyanyi di Belanda, di Kanada. Nah waktu itu kan ya bawa lagu beberapa ya, ada lagu pop, ada tapi terus aku bawain lagu dangdut juga. Pas aku bawain lagu dangdut yang nonton kebanyakan memang orang lokalnya. Itu mereka semua, aku kaget banget karena mereka seneng banget semua. Sampai mereka naik ke atas panggung pada joget, pada belajar joget dangdut tuh kayak apa. Orang Amerika itu. Orang Amerika, orang Eropa itu mereka seneng banget denger dangdut gitu. Jadi mereka tahu karena mereka belum pernah denger sebelumnya. Jadi mereka nanya sama aku, ini tuh musik apa? Dari mana? Kok ada musik kayak begini? Terus aku kasih tahu, oh kita jogetnya kayak begini. Terus mereka belajar dan ajarin mereka dong jogetnya gimana sih kalau dangdut? Kalau mau belajar joget dangdut tuh kita tuh harus tahu dulu kenapa namanya dangdut. Dari dangdut enaknya apanya? Dangdut enaknya? Penanya. Goyangannya? Salah. Penyanyinya? Salah. Apa dong? D-nya. Kok D? Coba ganti C, enak gak? Kasih tahu klien saya kalau kamu
kamu suka nyanyi. Lagu yang goyang dombret. Goyang dombret boleh ya, Kak ya. Oke, oke, boleh. Goyang dombret. Ya, goyang dombret. Mana? Ya. Gimana, Pak? Bagus, bagus, bagus. Ini boleh nih nanti jadi. Boleh apa nih? Saya boleh jadi Ucok, mana? Ucok. Iya, Pak. Ya, saya ada di sini. Oh iya. Iya. Tadi ada tamu tadi. Saya takutnya kamu ikut ulek tadi. Bagaimana, Pak? Bagaimana? Yang saya bawa ini. Jangan lupa nanti keliling lagi ya. Enggak keliling ini makanan kasih lain keliling pakai lilin lagi. Ini iya, boleh nih, bagus nih. Bagus kan? Ya, nanti kalau bisa saya bulldozer ini boleh nih. Kok bulldozer? Produserin. Biar suaranya direndam tuh di direkam. Bukan direndam. Boleh nih, boleh. Pak, maaf. Ya. Bukan Bapak lagi tunangan. Ya. Halo. Ini kok dicuekin sih, Pak? Oh, ini tunangan saya? Iya. Mas, tahu enggak sih? Ya, kenapa? Aku tuh lagi M4 R4H. Apa tuh? Marah. Nah, M4. Makanya aku mah gak suka sama dia tuh begitu ngomongnya suka pakai plat nomor. Iya. Ini kan nyanyinya bagus. Ini aja. Biar nanti direkam jadi penyanyi biar saya yang bener. Saya boleh kasih saran kan? Biar ini sama Pak Sule ini direkam suaranya. Ah. Kamu direkam jantung. Bagaimana? Tetap direkam. Kenapa direkam jantungnya? Emang lihat saya shock juga. Aduh, jangan sedih. Tahu dia cuma nyanyi gitu doang. Saya juga B154. B154. Apa itu? Bisa. Oh, B154. Oh iya. Ini mic-nya. Ini. Abi. Hampir aja, Pak. Mohon maaf. Jangan diaduin gitu, ntar orang nyangka lato-lato. Oh iya. Kamu nyanyi? Sok, aku pengen lihat. 1Y4. Apa tuh? Iya. 1Y4. Iya. Wah, lama nih ngomong sama dia. 0K3. Apa tuh? Oke. 50K. Apa? Sok. Ayo. Gua ngomong tapi jadi mikir, ah. Nyanyi-nyanyi coba. Oke. Bos, bagaimana? Dia memang bagus. Dia bagus. Suaranya. Dia bagus. Iya, cuma kan ya, saya pengen dia enggak mau jadi penyanyi. Saya mau pulang dulu ah. Kenapa? Udah selesaikan KP-nya udah. Kau udah selesai KP-nya? Tutup aja lah, tutup. Eh. Untuk Mbak Denada. Iya, iya gimana, nanti, Pak? Kita hubungin ya. Oh gitu ya, jadi saya ya. Pulang dulu nanti kabarin ya, Pak ya. Ya. Oh iya kalau gitu. Maaf, makasih ya. Makasih ya. Memang kalau ini suka marah-marah karena baterainya udah lowbat. Oke, okay, Pak, kalau gitu saya pamit dulu ya, Pak ya. Tolong Kang Gendang iringin saya mau. Ini enggak jadi. Apaan nih? Sih? Gendang. Kasih dia ada mau keluar. Bukan nggak jadi, dia nakut-nakutin terus, Pak. Mana kandidat yang lain? Ya, sabar, Bos. Sebelum ada kandidat yang lain, ya. Saya boleh atraksi? Boleh. Mau ngapain? Saya mau main gangsing. Oh, jangan. Gangsing apa? Halo, Pak. Ayam. Nah, Bapak genit deh main nyolek-nyolek aja. Enak aja kamu yang mundur. Nah, Bapak ngapain nyolek-nyolek saya? Emang lo sabun gak colek. Boleh lihat CV-nya? Boleh, Pak. Kita penyanyi handal loh. Ya. Nama Nasar. Ya. Prestasi juara 1 penyanyi dangdut terbaik. Pernah manggung di 100.000 penonton. Penyanyi dangdut internasional. Penjualan album terbanyak. Oke. Yang satunya lagi, Pak. Saya boleh bacain? Aku juga prestasinya banyak loh. Kamu ya? Oh iya, Pak. Nama Anwar
juara satu nyanyi sepet shop. Wah, bagus pak, ini bagus ya. Dia ada banyak pecinta hewan. Pak, kalau dia sepet shop berarti dia bareng sama kucing angora dong pak. Gak ada kan. Jadi, suara dia paling bagus kalau sesama kucing. Oh, iya. Karena saya pecinta kucing, Pak. Iya. Yeah. Hey, pernah punya lagu tapi ya gitu aja katanya. Diruka. Pengusir tikus handal. Dan biasa diporotin orang. Wah. Ini bagus. Mohon maaf, lebih halusnya saya senang berbagi, Pak. Iya. Bagaimana, Bos? Ini bagaimana, Bos? Siapa yang bisa mau duluan lompat api? Mau lompat api? Nyanyi. Oh, nyanyi. Dua kan? Dua, ya. Katanya kafe ini. Ah, ini mah kenal gua nih. Siapa? Ini MC panggung nih. MC. Anjir. Apa-apa, waktu itu ceritanya beda jadi MC. Sekarang jadi penyanyi apa yang atau. Mohon maaf ini teman-teman nih kalau ada yang merasa kehilangan anak, nanti ditunggu di tangga belakang. Oke, okay, Ini suaranya bagus, Pak. Bagus. Yang ini bagus. Iya, yang ini. Ini bau nih, bau nih. Yang ini. Nah, ini bau nih. Ya, ini mau bukan penyanyi ini. Apa, Pak? Gak enak suaranya. Ini yang enak, Pak. Ini yang gak enak, Pak. Hah? Ini enak. Ini enak. Ini enak. Ini penyanyi ini. Oh, yang ini? Wah, matanya kata. Kalau itu apa? Ya, duduk. Ini bukan penyanyi, ya. Dia. Lagi. Ini turun. Apa sih? Ini nyalain gelu. Jadi gimana kita diterima, Mas, Pak? Eh, bentar dulu. Kalau saya baca dari bio-nya, Anda ini katanya bisa mematahkan gitar. Bisa, Pak. Oh, hebat, luar biasa. Kok Bapak tahu ya? Saya baca dari ininya. Lihat ya, Pak. Iya. Bisa lu gitar kan dimainin kan, Pak? Iya. Lagi. Oh, hebat. Bales, Bapak bisa puisi Cina ya, cepat. Pak, Bapak bisa puisi Cina ya, Pak? Coba. Ini kan? Hou zhou teng tu. Hebat. Nilou lang piao lang deng he su mao. Ming ming zao gou hu kun kao shu dong hao. Itu bahasa Cina. Tahu enggak artinya? Artinya apa? Nih, yang tahu artiin. Nih, artiin. Artiin. Coba ulangi jadi sekata dijelasin. Kalau diulang entar beda. Artinya, ulang lagi. Kata lain enggak? Si shou hu bong fai. Jangan kemana-mana. Ah. Tinggal holy kenci hu. Tetap diketawa itu berkah.